meningkatnya jumlah pengangguran yang dialami oleh lulusan perguruan tinggi merupakan dilema sosial bangsa Indonesia. Apalagi bila angka absolutnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ini adalah sebuah ironi, mengingat sistem pendidikan tinggi selama ini diyakini belum mampu menghasilkan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing. Terdapat beberapa sebab yang melandasi, antara lain adalah tidak sebandingnya jumlah pelamar dengan lapangan kerja yang tersedia, serta ketatnya kompetisi yang menyebabkan perusahaan sangat selektif dalam memilih calon pegawainya. Di samping persoalan lain, yaitu rendahnya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi. Era globalisasi menuntut adanya inovasi untuk menghasilkan sumber daya manusia tangguh. Pendidikan yang berorientasi pada aspek kompetensi adalah kuncinya. Atas dasar keprihatinan dan kepedulian terhadap problematika tersebut, mendorong lahirnya Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. LP3I untuk Indonesia. Bermula dari program kursus 6 bulan, kemudian LP3I mengembangkan sayapnya menjadi Lembaga Pendidikan Profesi 1-2 tahun. Dan pada tahun 2003, LP3I di Jakarta, Bandung, dan Medan menjadi Politeknik. Model pendidikan dengan konsep Lean and Match yang ditetapkan LP3I tidak hanya diterima oleh masyarakat, tapi menjadikan LP3I sebagai pilihan masyarakat. Besarnya animo masyarakat itu mendorong LP3I membuka kampusnya hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. LP3I lahir dengan mengemban visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terus-menerus menyelaraskan kualitas pendidikannya dengan kebutuhan dunia kerja dalam pembentukan SDM yang profesional, beriman, dan bertakwa. Dan sampai hari ini LP3I membuktikan dengan usia 20 tahun tamatannya selalu bekerja. Karena itu, saya berharap LP3I akan terus-menerus menjadi bagian yang terbaik untuk berperan dalam dunia pendidikan Indonesia. LP3I adalah institusi pendidikan yang bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia yang menciptakan kebutuhan SDM terampil bagi dunia usaha atau industri, baik skala nasional maupun internasional. Di samping juga sebagai mitra pemerintah dan swasta dalam meningkatkan skill pegawai atau karyawan dengan pendekatan multi program aplikasi. LP3I College. Untuk menjawab tantangan perkembangan dunia bisnis yang makin pesat dan persaingan dunia kerja, LP3I menawarkan program pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja siap kerja, memiliki kemampuan analisis yang handal, serta mampu menangkap setiap peluang usaha yang ada. Sasaran program ini adalah menghasilkan orang-orang yang mampu memecahkan masalah dengan bekal keterampilan fungsional dan teknis. Memiliki keterampilan konsepsional, keterampilan meraih sukses dalam hubungan bisnis, memiliki kemampuan untuk memberi inspirasi dan motivasi rekan kerja, dan lain sebagainya. LP3I membagi program pendidikan 2 tahun ini menjadi program Business College dan Technology College dengan berbagai konsentrasi yang beragam. Untuk menunjang keberhasilannya, LP3I melengkapi dengan berbagai fasilitas yang terus dimodernisasi, dosen dengan kualitas tinggi, serta menyeimbangkan antara skill dan kompetensi. Politeknik LP3I. Sebagai pelopor pendidikan profesi di Indonesia, LP3I senantiasa menyelaraskan kualitas pendidikannya dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk mewujudkan konsistensinya terhadap visinya,
LP3I membuka program pendidikan profesional dengan sejumlah bidang pendidikan khusus pada jenjang pendidikan Diploma 3 Politeknik. Kurikulum Politeknik LP3I disusun berbasis kompetensi untuk mewujudkan paradigma baru pendidikan nasional sesuai visi UNESCO. Learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Selain itu, pada program ini, peserta didik Politeknik LP3I dibimbing oleh dosen-dosen yang kompeten, mengikuti program pembekalan kerja, magang, seminar, serta masa kerja dan bidang kerja yang sesuai dengan mata kuliah. Dengan keistimewaannya itu, wajar bila program studi Politeknik LP3I menancapkan target lulusannya adalah SDM yang berkualitas internasional dan domestik. LP3I Course Center. LP3I Course Center dirancang untuk segmen SLTA ke bawah melalui program keahlian dan profesi singkat tidak lebih dari 6 bulan. Di samping program pendidikan singkat dan bermutu, LP3I Course Center juga melengkapi produknya dengan bimbingan belajar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Program ini dimaksudkan untuk membantu dan meningkatkan generasi muda berprestasi dalam belajar, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Program lanjutan LP3I Group. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kuliah di LP3I tidak sekedar mendapatkan ilmu, tapi juga memperoleh jaminan penempatan kerja. Selain itu, peserta didik juga dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata 1, antara lain di UI Azhara, ASMI, STIAMI, serta internasional program yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ternama di berbagai negara lain. LP3I Management Training Center. Menyadari bahwa institusi tanpa perencanaan yang baik tidak akan mampu mencapai hasil maksimal, maka LP3I menganggap perlu melembagakan pengelolaan fungsi-fungsi training dan riset bagi manajemen internal juga eksternal terkait. LP3I sebagai satu-satunya institusi pendidikan yang telah berpengalaman selama 20 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan dan penempatan kerja, tidak hanya dipercaya namun menjadi pilihan utama. Keistimewaan ini tidak bisa ditemui di perguruan tinggi lain, karena LP3I memberikan jaminan penempatan magang dan kerja. Lulusan LP3I mudah memperoleh pekerjaan. LP3I memiliki divisi khusus yang bertugas melayani dan membimbing alumninya agar terserap dalam dunia usaha dan dunia industri. Karena LP3I telah menjalin kerjasama dengan ribuan relasi perusahaan dalam dan luar negeri. LP3I bicara tentang kualitas, saya puas, sangat membantu kami dalam saving cost tentunya dalam proses rekrutmen. Bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan kami. Lulusan LP3I adalah yang terbaik. LP3I memiliki program yang cukup baik yang sesuai dengan perusahaan kami, terutama dalam kegiatan Links and Match. Lulusan LP3I memiliki kualitas maupun kemampuan yang cukup baik. Beberapa lulusan LP3I sangat kompetitif setelah dibandingkan beberapa lulusan dari akademisi lain. Kepercayaan yang tinggi dan antusiasme masyarakat menggugah LP3I untuk meratakan penyebaran kehadirannya di seluruh Indonesia. Kampus LP3I College terdapat di berbagai ibu kota provinsi dan kota besar di Indonesia. Course Center tersebar di kabupaten dan kecamatan, serta kampus Politeknik LP3I di wilayah Kopertis dan ibu kota negara Indonesia. Indikator keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh LP3I adalah sejauh mana
alumninya bisa terserap oleh dunia kerja dan industri. Oleh karena itu, LP3I senantiasa meningkatkan kualitas sistem pengajaran, sistem pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan. Dan alhamdulillah baru-baru ini kita mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 yang diberikan oleh TÜV Reinhardt Jerman. Kemudian kita juga mendorong semua karyawan LP3I dan dosen-dosen LP3I untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan baik secara formal maupun secara informal. Di samping itu, kita terus-menerus berupaya agar jejaring kita baik dengan dunia luar maupun dengan di dalam negeri, baik dunia industri maupun perguruan tinggi, kita tingkatkan. Kita baru-baru ini sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Filipina dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Jepang. Selaras dengan tujuan awal berdirinya, LP3I senantiasa memperbaiki serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan secara konsisten dan berkesinambungan. Terbukti kini LP3I telah mengantongi sertifikasi Cisco International, sertifikasi ISO 9001:2008. LP3I juga mencatatkan diri pada rekor MURI untuk kategori institusi pendidikan penempatan kerja tersebar terbanyak di Indonesia. Kepercayaan itu juga diperkuat melalui kerjasama pertukaran mahasiswa dan manajemen dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri. Selain itu, dalam rangka mendukung program pemerintah dan pengabdian terhadap masyarakat, LP3I juga menggelar berbagai kegiatan corporate social responsibility. LP3I memberikan kuliah gratis kepada anak yatim dan fakir miskin, serta dana simpanan belajar dari SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Banyak mendapatkan ilmu dan pelajaran yang memang saya butuhkan dalam dunia pendidikan. Dengan berkuliah di LP3I, saya mendapatkan skill, mendapatkan kemampuan, tenaga pengajar yang kompeten, dan sistem perguruan yang inovatif yang membantu saya mengembangkan kemampuan kerja saya. Kemudian saya memberikan penghargaan tinggi kepada saudara-saudara pada LP3I yang telah dibina 20 tahun kepada upaya dari putra-putra Indonesia yang sadar akan betapa pentingnya mengasah, membina, dan meningkatkan kualitas sumber daya. Apa yang dilakukan oleh LP3I ini telah ikut mencerdaskan anak bangsa, dan konsep yang diajukan oleh LP3I ini betul-betul dia konsep yang komprehensif integral. Jika Anda ingin mendapatkan pendidikan yang akan segera mendapat pekerjaan, maka LP3I lah pilihannya. LP3I untuk Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? LP3I berkualitas dan bergengsi. Pasti. Bendera